Baik, ada beberapa pertanyaan yang sampai dan juga sudah banyak dibahas mungkin di media sosial, dan barangkali juga statement dari kita malam ini boleh jadi akan memberikan banyak manfaat atau menyinergikan pengetahuan di antara kita. Ustaz, ada sampai beberapa persoalan bagaimana memandang beberapa kejadian yang sekarang berlangsung dan hangat dibicarakan mengenai aktivitas yang terjadi pada saat umrah, khususnya terkhusus dalam prosesi sa'i di mas'a. Mas'a itu artinya tempat sa'i. Ada sebagian kalangan yang saat sa'i itu membaca bacaan-bacaan tertentu yang terduga tidak terkait dengan doa-doa. Bagaimana kemudian itu bisa diberikan pandangan dalam persepsi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita coba untuk mendiskusikan persoalan ini dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita berikan kesimpulan yang mudah-mudahan jadi bimbingan dalam ibadah kita pada umumnya. Dan persoalan ini seperti biasa, baik itu kemudian dibahas ataupun tidak, kita selalu menghadirkan solusi, bukan menghadirkan problematika baru. Saya sering sampaikan pada Anda, ingat, jika ada kekurangan yang tampak, berarti Allah meminta kita belajar dari kekurangan itu untuk mendapatkan kelebihan yang bisa kita ambil manfaatnya. Jelas sampai sini? Bukan kemudian kita menggali kekurangan itu untuk menghadirkan kekurangan yang baru. Ini saya sering perhatikan, terkhusus di media sosial saat kami disampaikan beberapa peristiwa-peristiwa, seringkali ada kekurangan justru memancing persoalan yang lebih besar daripadanya. Misal, ada perselisihan, ada kemudian saling celah, ada kemudian saling macam-macam yang justru menghadirkan persoalan baru, bukan menghadirkan solusi dalam persoalan yang dimaksudkan. Baik, buka Quran, surah ke, saya tuliskan dulu, karena tema kita Quran dan Sunnah, ya, solution, maka solusinya kita keluarkan dari Al-Quran terlebih dahulu. Bismillah. Satu, persoalan haji dan umrah kita turunkan dulu. Ayat pertama yang turun Quran surah kedua ayat 196. Di sini perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Ritualnya dimulai dari ayat Quran surah kedua ayat 197 ya. Kemudian bacaan-bacaan baik saat tawaf, sa'i atau bahkan saat haji, saat wukuf dan seterusnya, itu isyaratnya ada di Quran surah kedua ayat 198 ya. Diperkuat di ayat yang ke-200 ya, Quran surah kedua ayat 200. Kemudian yang ini tafsirnya kita temukan di turunan ayatnya. Misal kita ambil Quran surah ke-20 misal ayat ke-14. Ada juga amalan pasca amalan yang ini, Quran surah ke-4 ayat 103. Ada juga dalam bentuk doa, saya kotaki, Quran surah ke-7 ayat 205. Saya kotaki begini. Ada dalam bentuk yang lain, ini juga bisa dilakukan saat sa'i atau tawaf, Quran misal surah ke-15 ayat ke-9. Bisa dipraktikkan juga dengan hafalan, ini sudah sering saya tuliskan ayatnya, Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ya, kita tutup dulu sampai sini. Ya. Kemudian sa'inya kita turunkan Quran surah kedua ayat 158 paling kiri di pertengahan supaya terkolerasi ke sini. Kita simpan dulu ini untuk detail penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan persoalan yang marak didiskusikan pada saat ini, kita kembalikan dulu keterangannya pada Al-Quran, kemudian pada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ayat tentang haji dan umrah, standar perintah ketika diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu senantiasa memiliki proses dan ketentuan yang sama dengan standar ibadah yang lainnya. Apa itu? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196 paling kiri sebelah bawah. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Wa atimul hajj, dan sempurnakanlah haji itu, wal umrata lillah, dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Li'nya ghaya, tujuan. Di Allah menyampaikan kalau Anda ingin menunaikan ibadah,
termasuk haji, termasuk umrah, maka sempurnakanlah ibadah itu. Di antara kesempurnaannya, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, ibadah kita dinilai sempurna oleh Allah jika tujuan ibadah itu hanya ditujukan untuk Allah semata, tidak pada yang lain. Saya tanya pada Anda, kalau sholat kita untuk siapa? Allah. Makanya ketika ada orang sholat tujuannya bukan karena Allah, Allah marah sampai menyebut celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai itu? Alladzina hum yuraun, yang mereka ingin dilihat dalam sholatnya. Tapi yang lihat bukan Allah, yang lain. Karena itu tujuan sholatnya ditujukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Paham? Baik. Kemudian kita tarik ayat ini kepada ayat tentang haji dan umrah secara cepat. Di kaidah pertama, orang yang dipandang sempurna hajinya, orang yang dipandang sempurna umrahnya adalah orang yang meniatkan seluruh ritual haji dan umrahnya hanya karena Allah semata saja. Jadi kalau ada nanti, mohon maaf, orang-orang yang haji dan umrah tiba-tiba tujuannya tidak sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka ibadahnya pada saat itu dipandang dalam ukuran Al-Qur'an belum sempurna dia ditunaikan. Paham sampai sini? Nah, sekarang Ustaz, apa kaitan ini dengan bacaan-bacaan yang sekarang marak didengarkan? Apakah itu pun dipandang lillah karena Allah, atau ada turunan persoalan lain dari masalah ini? Syarat pertama, Al-Quran menyampaikan bahwa semua ibadah, kaidah pertamanya itu mesti ikhlas. Ikhlas itu sederhana, lillah. Tujukan karena Allah saja, karena Allah saja, karena Allah saja. Dan ketika satu ibadah disebut sempurna oleh Al-Quran, maka pondasi pertamanya tujuan ibadahnya yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi pertama. Jadi jika ada seseorang menunaikan ibadah, dari pondasinya saja sudah dia retak, tidak sempurna karena ada niat-niat lain dari ibadahnya selain karena Allah, maka pasti bangunan ibadahnya tidak akan sempurna. Masjid ini pondasinya goyah, ada retakan. Bahkan retakannya bukan 1-2%, 30%, 40%. Mustahil bisa menyangga bangunan di atasnya bisa kokoh dengan sempurna. Pasti akan ada kejadian, kena angin, hancur. Gak ada angin, bahkan bisa goyang. Itu yang jadi masalah. Nah, ikhlas itu pondasi utamanya. Karena itu prinsip dalam ibadah, Anda mesti menepikan, menanggalkan, meninggalkan segala sesuatu yang bisa menghambat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Riya. Karena itu praktek riya dan perangkat-perangkat menuju riya untuk sementara Anda simpan dulu, jauhkan dalam rangka menunaikan ibadah. Misal, mohon maaf, unsur riya secara singkat diterjemahkan oleh para ulama dari keterangan Quran secara singkat, ingin diketahui oleh orang lain, ingin diketahui oleh selain Allah, ingin dilihat, ingin dikenal, ingin dipuji, ingin macam-macam. Itu umumnya riya. Karena itu segala perangkat-perangkat yang membuat Anda bisa terjebak dalam perbuatan tadi, saat ibadah Anda tepikan dulu. Misal, mohon izin, mohon maaf. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Anda saat tawaf ibadah bukan? Saat sa'i ibadah bukan? Saat tahallul ibadah bukan? Baik, Anda ibadahnya ingin diketahui Allah atau ingin diketahui manusia? Kalau ingin diketahui Allah, kenapa kemudian Anda pamer kepada manusia? Awas, hati-hati. Karena pondasi itu bagian terpenting dalam bangunan, baik bangunan fisik ataupun bangunan metafisik, bangunan ibadah, maka ingat baik-baik, bahasa Qur'annya pun bisa menghasilkan, hati-hati betul ya, hati-hati, konsekuensi yang fatal. Salah satu yang paling bahaya, bisa seketika dibatalkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena riya itu. Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 264 paling kiri sebelah bawah. Kita sedang bicara hukum ya, kita tidak sedang menilai seseorang, kita bicara hukum. Artinya kalau hukum sudah paham, perbuatan-perbuatan itu kita tepikan, kita perbaiki diri kita di situ. Kembalikan lihat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah. Ayat ini hanya bagi yang beriman saja. Kalau merasa tidak beriman, enggak apa-apa, enggak peduli dengan ayat ini. Ayat ini berlaku untuk yang beriman. Jadi kalau Anda merasa sudah beriman, berarti ayat ini berlaku untuk Anda. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau gugurkan shadaqatikum. Shadaqat jamak dari kata sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu bukan hanya mengeluarkan uang untuk diberikan, bukan. Dalam bahasa fikih, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik bernilai ibadah yang dikerjakan disebut sedekah.
Zakat sebutannya sedekah. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu hanya diberikan pada 8 golongan. Ketika disebutkan bukan zakatnya, sedekahnya. Quran surah 9 ayat 103. Khud min amwalihim sadaqah. Ambil dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Maksudnya zakat mal. Ingat, sedekah. Setiap ada yang nilai kebaikannya disebut sedekah. Zakat ada nilai kebaikan. Salat ada nilai kebaikan. Haji umrah ada nilai kebaikan. Kata Al-Quran, setiap anda mengerjakan kebaikan, jamannya sedekah. Jangan anda batalkan amalan-amalan itu dengan mengerjakan perbuatan yang merusaknya atau bahkan menghancurkannya. Apa di antara contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang ria. Infak itu cuma contoh, ria masalahnya. Ria bisa menggugurkan. Jadi ketika orang ria, batal ibadahnya. Infak ria, batal. Salat ria, celaka. Dari mana dalilnya salat bisa celaka? Quran, lihat cek lagi. Fawailu lil musallin. Celaka orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Lihat surat Al-Ma'un. Orang-orang yang riya dalam sholatnya. Di tujuan sholatnya bukan karena orang lain pengen dilihat oleh orang. Karena itu saya sarankan, kalau anda dalam umrah misal dengan beberapa rukunnya, setelah niat selesai, kemudian anda mulai tawaf. Tawaf simpan dulu perangkat yang bisa meriahkan diri anda. Sama sa'i, simpan perangkat yang bisa meriahkan diri anda. Itu kan ibadah itu dibagi tiga. Ada ibadah fisik, fisik saja, gak pakai uang, gak pakai harta. Seperti sholat. Ada orang sholat bayar. Sami Allahu liman hamidah. 1000. Enggak ada. Salat ya salat, ibadah fisik namanya. Kedua ada ibadah harta, zakat ibadah harta. Infak ibadah harta. Baik, ada ibadah menggabungkan antara fisik dengan harta. Dua-duanya kumpul. Seperti apa? Haji dan umrah. Anda jangan kira berangkat haji enggak pakai biaya. Anda jangan kira berangkat umrah tidak pakai biaya. Ada yang jual sawah, ada yang jual kebun, tenaganya, waktunya, berapa hari Anda di sana? Lu apakah anda ingin habiskan itu semua hanya karena persoalan yang kelihatan kecil tapi hilang pahala anda? Karena saya sarankan pada anda, kalau masih dalam taraf ritual, simpan semuanya itu. Jangan pertaruhkan dan jangan gugurkan amalan berat anda yang pahalanya pun begitu luar biasa. Bukankah umrah satu ke yang lainnya menggugurkan dosa-dosa? Bukankah umrah yang baru pertama dikerjakan bisa berpeluang menghadirkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apa anda mau tukar ampunan hanya dengan peringatan orang yang tahu tentang anda ibadah? Sayang. Nah, ini bagian pertama. Jadi segala perangkat yang bisa menggugurkan keikhlasan anda tepikan. Dua, ikhlas itu penting, khusyuk itu bagus, tapi juga yang kedua, keikhlasan ini kemudian diteruskan dengan tata cara ibadah yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui petunjuk Rasul. Karena itu Rasul diutus oleh Allah diantara tugasnya untuk menerangkan pada kita bagaimana tata cara dalam beribadah kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketentuan dalam penunaian ibadah yang dimaksudkan, khususnya dalam saat sa'i itu sesuai petunjuk Nabi SAW. Teman-teman, kalau anda lihat, saya agak cepat saja ya. Ini ada dua hal yang harus dibahas. Yang pertama, ibadah itu ada dua tipe. Ada dua tipe. Tipe pertama, yang perintahnya jelas dengan teknisnya. Jadi, dalilnya jelas, contohnya jelas, bacaannya diatur, tidak boleh berubah. Contoh paling gampang, sholat. Sholat, digerakkan jelas, bacaan jelas. Saya mau ngangkat tangan, tangan diangkat, bisa sejajar dengan bahu, hadza mankibaihi. Apa yang diucapkan? Bukan Allahu a'lam. Ya, Abu Dawud nomor hadis 857, diangkat Allahu Akbar. Jelas bacaannya. Ya, boleh saya katakan misalnya Allahul Azim, boleh saya katakan Allahul Kabir, walaupun itu asmaul husna, sifat-sifat Allah yang mulia, enggak boleh disampaikan. Kenapa? Karena dalilnya jelas, petunjuknya jelas, dan kata Nabi, jangan sholat kecuali anda melihat saya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Jelas. Ada yang kedua, perintahnya disampaikan diikat dengan satu ketentuan tapi tidak diberikan teknis detailnya. Biasanya ibadah-ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang menghimpun peluang banyak doa dipanjatkan di dalamnya. Misal seperti sa'i misalnya. Sa'i diatur oleh Nabi SAW dimulai dari mana? Halo? Bukit Safa. Berhenti di mana? Marwah. Berapa kali? 7 kali. 7 itu dari Safa ke Marwah dihitung 1 ya. Awas bukan setengah, karena pernah ada yang terlampau soleh ya, ngitung dari Safa ke Marwah itu setengah, dari Marwah ke Safa jadi 1. Ustaz, memang begitu luar biasa ibadah haji ini ya,
banyak memakan fisik. Perjuangan, bukan perjuangan. Anak terlampau soleh. Kebanyakan. Jadi sofa marwah, sofa marwah. Berangkat sofa, berhenti pasti di marwah. Mustahil Anda tujuhnya ada di sofa, mustahil. Kalau bukan 6, Anda 8 itu. Ya, jadi marwah pasti berhenti di situ. Nah, antara sofa dengan marwah, ada yang diikat jelas, misal naik ke sofa, naik. Menghadap ke arah kiblat dulu. Menyampaikan kalimat tauhid. Dibuka dengan doa-doa ringkas. Setelah itu, turun Anda dari situ sampai dengan ke marwah. Dibuatlah kemudian frame umum oleh Nabi SAW berdasarkan keterangan Al-Quran. Dari frame umum ini, bebas Anda mau baca apa. Tapi diikat dengan frame yang tadi disebutkan. Apa frame-nya, apa bingkainya, apa ketentuan umumnya? Disebut dengan zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Pertama buka Quran surah yang kedua ayat 198. Itu yang saya kotaki. Fa idza afadtum min arafat, ini masih ayat haji. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau Anda selesai kemudian menunaikan wukuf di Arafah, silakan perbanyak zikir, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di Masyarul Haram. Maksudnya ke Muzdalifah, silakan zikir, silakan zikir. Kemudian ketika Anda kerjakan manasik yang lain, lihat ayat 200-nya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau Anda beres menunaikan manasik-manasik itu, ini saat manasik zikir. Perhatikan, wukuf bagian dari manasik, Muzdalifah bagian dari manasik, lontar jumrah bagian dari manasik, tawaf bagian dari manasik, sa'i bagian dari manasik. Bahkan di Quran sa'i prosesnya disebut dengan tawaf. Apa maksudnya? Bolak-balik, tawaf itu kan berputar. Jadi kalau Anda sa'i kan sebetulnya berputar, cuman seperti lurus, ke sana balik lagi, sana balik lagi, dari sofa ke marwah ke sofa lagi. Sama bukankah tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi? Jadi seperti tawaf tapi lurus dia. Makanya ketika Quran menyebutkan sa'i di Quran surah kedua ayat 158 paling kiri di pertengahan, lihat kalimatnya, innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan marwah termasuk sya'airillah, syiar-syiar Allah. Syiar-syiar jamaknya masyair. Kata Quran, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal mashar al haram. Mashar, mashar. Mash'ar bagian dari syiar. Syiar jamaknya sya'air. Ketika Anda menunaikan sa'i, inna safa wal marwata min sya'airillah, termasuk dalam mash'aril haram. Di sa'i termasuk bagian dari syiar ibadah, ritual ibadah. Tempatnya disebut dengan mash'ar, ibadahnya disebut, girahnya disebut dengan syiar, jamaknya sya'air. Sepanjang Anda berada di mash'ar, sepanjang berada di sya'air, kata Quran, zikrullah, zikrullah, zikrullah. Jadi dalilnya dari mana ketika saya harus zikir? Dalilnya perpaduan antara Quran surah kedua 158 dengan Quran surah kedua ayat 198. Bahkan setelah selesai manasik, tawaf wada selesai misalnya, semuanya selesai, kata Quran, tetap perbanyak zikir. Ukuran berhasilnya seorang haji dan umrah, ukurannya pada peningkatan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buka ayat kedua ratusnya. Fa idza qawaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum abaakum. Kalau Anda selesai menunaikan manasik, hajinya selesai, umrahnya selesai, apa ciri penerimaannya ibadah itu di hadapan Allah? Ketika zikir Anda bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tingkatkan zikir seperti bapak-bapak kalian dulu selesai manasik meningkat zikirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau diikat dengan kalimat zikir, seperti apa zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita enggak bisa tebak-tebakan, yang mengajarkan zikir itu kan Nabi. Makanya diikat perintah dari Allah, keterangan dari Nabi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keterangan di Quran tentang zikir. Kalimat zikir itu banyak. Banyak. Salat itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Fa aqimi salat, tunaikan salat li dzikri, sebagai zikir kepada saya. Teruskan lagi, maaf, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kalimat thayyibah, itu zikir. Dari mana tahu dalilnya? Quran surah ke-4 ayat 103, paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda selesai menunaikan salat, perbanyak zikir pada Allah. Mau sambil berdiri silakan. Maksudnya kalau Anda buru-buru, kadang-kadang kan Anda sholat di kantor, jadinya kan singkat. Begitu selesai sholat, Anda mesti kembali ke kantor. Daripada Anda ngobrol tidak karuan, kenapa tidak diisi dengan zikir? Apa enggak bisa astagfirullah sambil jalan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah. Daripada Anda bicarakan yang tidak-tidak.
Tahu enggak tadi peci imamnya? Iya, nyenglek sedikit. Masya Allah. Baru sholat sudah ngobrolin imamnya. Anda aja belum tentu jadi imam. Jadi, apa salahnya Anda keluar baca kalimat tayyibah, subhanallah, alhamdulillah, qiyaman, wa qu'udan. Kalau Anda agak santai sedikit sambil duduk, nikmati zikir kepada Allah. Lahap dengan lisan Anda. Basahi lisan dan bibir Anda. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau Anda sedang tiduran pun, Ustaz saya enggak bisa duduk, bisa enggak sambil berbaring? Silakan. Wa ala junubikum, sambil tiduran. Masya Allah. Enak enggak tiduran? Enak. Saya juga. Masya Allah. Silakan, enggak ada masalah. Yang penting selesai salat. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Kalimat thayyibat itu zikir. Baca Quran itu zikir. Baca Quran. Karena Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Silakan cek teman-teman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Jadi Anda ketika baca Al-Qur'an Anda sedang zikir. Jangan dikira zikir kalimat thayyibah subhanallah saja, tidak. Anda baca Qur'an itu sedang zikir. Bukankah saat baca Qur'an Anda ingat Allah? Bahkan ada yang dibacakan Qur'an langsung bertambah keimanannya. Qur'an surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu disebutkan zikir pada Allah, sehingga bergetar jiwanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Nah, menghafal Quran disebut zikir. Bahkan zikirnya 4 kali lebih hebat daripada membaca. Jadi kalau Anda bawa mushaf begini, dengan yang menghafalkan dibacakan, itu yang menghafal membaca nilainya 4 kali dibandingkan dengan yang baca biasa. Dalilnya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. 4 kali disebutkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan sebagai zikir, zikir. Jadi ketika Anda menghafal Quran, Anda sedang zikir. Zikir. Berdoa bagian dari zikir. Doa itu zikir. Buka Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur, silakan zikir, doa. Rabbaka, sebut Rabbmu. Doa, minta. Ketika kita meminta menyebut nama Allah, itu disebut sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dengan penuh kelembutan. Sebutkan dengan penuh harap, dengan penuh ketawaduan. Sebut nama Rabbmu dalam jiwamu. Sebut minta, minta, minta. Itulah zikir. Zikir bisa doa, bisa baca Al-Quran, bisa salat, bisa kalimat thayyibah dan sebagainya. Jadi, nah, dari sekian banyak zikir ini, mana yang dipraktikkan oleh Nabi SAW saat sa'i? Ternyata, Masya Allah, dalam sa'i pernah dicontohkan kemudian banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada doa-doanya yang pernah dibacakan Nabi. Rabbighfir warham wa'fu wa takram innaka antal azizul akram. Ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ya Allah, muliakan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, karena Engkau yang paling mulia dalam mengampuni kami. Ada yang saat naik kemudian membaca abda'u bima bada Allah wa rasuluh. Abda'u bima bada Allah wa rasuluh. Saya mau mulai sa'i ini seperti Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Jadi ketika Anda mengatakan abda'u bima bada Allah wa rasuluh, saya mau mulai sa'i seperti yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Artinya saat sa'i, jangan kerjakan yang tidak Allah perintahkan, jangan lakukan yang tidak Rasul contohkan. Itu poinnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan kalimat itu dan Anda menyalahinya? Itu poinnya. Jadi satu, ikhlas, kemudian kerjakan seperti apa yang dititahkan, karena sedang ibadah. Begitu Anda naik, Anda sampaikan kalimat-kalimat, silakan perbanyak doa. Boleh menggunakan bahasa masing-masing. Boleh, karena itu diikat dengan kalimat umum. Ada yang dicontohkan, itu yang kita baca. Semakin panjang ada keluasan, boleh pakai bahasa Indonesia. Yang tadi sudah dibaca, masih ada di depan lagi, silakan ya Allah. Muliakan orang tua saya ya Allah. Ibu saya tidak sedang bersama saya ya Allah. Ya Allah, sayangi ibu saya ya Allah. Ampuni dosa ayah saya ya Allah. Ya Allah, luluskan anak saya dalam ujian ya Allah. Ya Allah, percepat pernikahan putri saya ya Allah. Macam-macam, silakan. Tidak ada masalah. Naik, 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 naik. Bahkan saat naik Bukit Safa, bacanya Quran. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Quran. Ada yang lihat, ada yang sambil baca hafalan, itu zikir namanya. Di sepanjang kalimatnya zikir, silahkan. Ada mau berdoa, mau macam-macam dan sebagainya. Nah, di luar kalimat-kalimat yang tadi, yang tidak bernuansa zikir, hendaknya barangkali akan lebih baik ditepikan dalam ritual ibadah kita. Supaya tidak mengganggu kehusyuan ibadah, sekaligus menggeser nilai-nilai ibadah pada yang lainnya. Di topik ini, saya kira tidak perlu diperpanjang, tapi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali untuk menambah pengetahuan kita. Dimudah-mudahan Allah menerima setiap ibadah-ibadah manasik kita dan dengan itu melengkapkan pengetahuan kita. Terakhir, Ustaz, bagaimana menjawab pernyataan bahwa yang penting tidak dilarang? Kan tidak ada larangannya. Ini pun perlu diluruskan. Kaidah ibadah itu bukan dilihat pada larangan, tapi dilihat pada perintah. Ingat, jangan ditukar. Ada kaidah ibadah, ada kaidah dunia. Baik, begini, saya mau tanya. Besok sholat subuh, berapa rakaat?
Dua. Boleh enggak tiga rakaat? Saya ulang, boleh enggak tiga rakaat salat subuh? Siapa? Kan ada larangannya. Ayo, coba cek di Quran dan hadis. Silahkan cari. Sampai kiamat kurang dua hari, enggak akan ditemukan hadis dan Quran melarang kita salat subuh tiga rakaat. Ayo cari. Mulai besok cari kalau enggak pengen ada kerjaan. Silahkan cek, enggak akan ditemukan. Karena kaidah ibadah itu bukan terletak pada larangan, tapi pada perintah. Paham ya? Maksudnya ritual, lihat perintahnya. Ada perintah, kerjakan. Tidak ada perintah, tinggalkan. Tapi kalau persoalan dunia atau fikih muamalah nanti akan ada turunan. Apa turunannya? Lihat larangannya. Jangan lihat perintah. Jangan cari dalil. Capek Anda kalau begitu. Pulang dari sini, Masya Allah, di depan ada soto ayam. Begitu mau stand, bang, satu porsi. Kata si abang, dalilnya mana yo? Susah makan. Anda akan ketemu. Jelas ya? Nah, jadi yang dicari, jangan larangannya. Dicari, lihat perintahnya. Memang kalau ada perintah umum, dari perintah umum itu diikuti. Ini masuk zikir enggak? Oh, kalau masuk berarti ini enggak dilarang. Silakan lakukan, itu maksudnya. Jadi bukan setiap yang tidak dilarang dan Anda kerjakan, tidak. Jelas ya? Halo? Jelas. Kalau sudah jelas, berarti kita jadikan ini pengetahuan. Tanpa harus mencela siapapun. Jadi kalau ada orang salah, jangan dicela orangnya. Tapi perbaiki perbuatannya. Paham sampai sini? Baik. Sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran Surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.